besok tanggal 16 Januari sampai tanggal 22 Januari kita beri kesempatan masuk ke pengajuan perbaikan. Pengajuan perbaikan itu rencananya tempat penyerahan dengan syarat minimal ini adalah 16 Januari kita beri kesempatan untuk status yang belum memenuhi syarat itu diperbaiki. Untuk status yang tidak memenuhi syarat itu diganti. Oh, diganti. Sebaran untuk yang belum memenuhi syarat itu misalnya mengajukan perbaikan di mana tempat misalnya kelurahan, kecamatan, kabupaten yang diusulkan. Boleh juga mengajukan yang baru. Usulan untuk yang diganti ya. Karena ini di awal di Kabupaten A, jadi mengajukan untuk Kabupaten B. Boleh mengajukan yang baru. Cuma ini yang akan kami periksa itu adalah kecukupan syarat minimal mulai dari jumlah dan sebarannya. Nah, proses pengajuan perbaikan itu berlangsung besok 16 Januari sampai 22. Setelah itu kita akan lakukan lagi kembali verifikasi administrasi yang memenuhi syarat ya. Syarat dilakukan lagi kembali verifikasi administrasi kesatu. Setelah verifikasi administrasi kesatu, setelah pasca pengajuan perbaikan, itu langsung masuk verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual itu akan dilakukan penelitian sampel. Penelitian sampel, metodenya Kerja Morgan. Setelah penelitian sampel itu yang kemudian dilakukan verifikasi faktual.